Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sobatku, pertandingan pada sore hari ini di Simpang Palembang Cup 2023 yang akan bertanding Diamond FC dari Cengal berhadapan dengan Kayu Labu B, yang dimana jersey berwarna merah putih dari Diamond FC Cengal dan jersey berwarna hitam kecoklatan dari Kayu Labu B. Dan wasit yang akan bertugas pada hari ini yaitu Freddy sebagai wasit pertama dan wasit kedua Pandit. Penonton pada hari ini lumayan banyak yang sudah berdatang-datangan. Kalau kena bola kami sebagai panitia tidak bertanggung jawab ya. Jadi siapa yang mempunyai kecil, jadi saya jangan sampai di dekat jari ya. Itu saja keberikan kepada kami sebagai panitia, karena pertandingan kita tidak lama lagi, tidak berapa menit lagi akan kita mulai. Kapten kita yaitu ada Menri dan Apau sebagai kapten dari kedua kubu belah pihak. Ini adalah partai yang sangat dinanti-nantikan bagi para penggemar pencinta futsal di turnamen Simpang Palembang Cup pada sore hari ini. Sedang melakukan doa bersama sebelum bermain agar pertandingan ini berjalan dengan aman, damai, dan tentram. Silakan mereka sebelah kanan. Dan mengharap official ke belakang. Ini lagi per dari Kayu Labu FC atau Kayu Labu B. Ada Yongki, Zidane, Apau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah dan pemain inti dari Diamond FC ada Agung, Mendri, Bayu, dan Aan, dan kipernya adalah Dedek. Baiklah sobatku, kickoff pertama akan segera kita mulai yang akan diikuti oleh Diamond FC. Selamat menonton dan jangan lupa tersenyum dan bahagia. Jangan lupa subscribe ya, tendangannya masih bisa ditepis dan melebar. Masih bersama Yongki. Yongki mengoper kepada Zidane. Yongki. Ada Zidane 1-2. Yota-yota atik mencari teman dan hampir ada Aan di sana, masih Yota atik salah pengertian. Zidane Alperu kembali kepada Yongki, kembali lagi kepada Zidane mencari teman. Bagus, masih membentur lawan, masih bisa dihalau. Bayu di sliding saja, apa yang terjadi? Aan masih dihalau, dikejar dan akhirnya pulang saja. Ada Yongki kembali ke Zidane.
ada Ompu. Zidane kembali. Tio Tatic masih mencari rekannya. Pemain dia main ini kayaknya rapat sekali, ya masih bisa dihalau dan dipatahkan oleh pemain dari Diamond. Aan kembali pada Yongki. Masih bisa dihalau, tendangan kuat dari Agung. Inilah seorang Agung. Ada Bayu. Apa yang terjadi? Masalah, masih melenceng. Ada Apau. Kembali kepada Yongki. Zidane, ada Yongki, kembali lagi 1-2, masih bisa apa yang terjadi, bisa dihalau oleh kipernya Dede. Lemparan ke dalam, kembali kepada Yongki, Yongki kepada Zidane, saya mencari rekannya, kembali ke Yongki. Apa yang terjadi? Masih bisa dipatahkan. Bagus. Bisa diselamatkan. Kembali ke kiper. Ada Mendri. Umpan panjang bisa dihalau oleh Yongki. Keluar saja. Bayu di sana. Yongki, Yongki kepada Ompu. Apau masih bisa melebar dan tidak mengenai sasaran. Kembali kepada Dede. Haan di sana. Masih bisa di bawah. Zidane. Ada Yongki. Yongki kembali ke Zidane. Ada, ternyata bisa. Tenang sujud. Apa Zidane, mudah saja untuk bagi kipernya Dedek. Bayu, salah pengertian. Wow, kembali kepada Yongki lagi. Yongki, ada Zidane Alperu. Apero. Salah pengertian. Melebar jauh. Mendri. Padaan. Masih Mendri. Aan. Ada Bayu. Kembali bisa dipatahkan lagi oleh Ompu. Kembali kepada Yongki. Yongki, ada Ompu. Apa yang terjadi? Ya, mudah saja. Apa yang terjadi? Ya, mudah saja. Mudah saja, Bung. Ompu Tuhi. Satu kosong. Ada Zina. Apa yang terjadi? Ternyata bisa dipatahkan lagi.
Yongki, dan akhirnya gol. Sangat Yongki, dan akhirnya gol. Sangat mudah. Gol kedua mudah. Gol kedua dari Kayu Labu B, yaitu Yongki. Inilah seorang Yongki. 2-0. Sangat mudah. Tidak butuh waktu lama untuk mencetak sebuah gol kedua dari Yongki. Jauh. Ini tepis saja. Tendangan sudut. Ampau yang akan dieksekusi dan Zidane mencari teman. Kolong. Yongki kembali ke Zidane mencarikan. Ya, lewat saja. Apa yang kata jadi ternyata. Kosong. Melebar jauh Mendri. Hampir. Tidak ada kawan. Yeah.
Pergantian pemain Arya. Rafiq. Dari desa kayu lagi kepada kesempatan pada seluruh hari ini saya lagi kasih di dengan begitu berkesempatan ini dibuang saja tidak ambil risiko dari sini lagi cukup hati-hati kali masuk dan betul mudah saja cukup Hati-hati, pemimpin lebih kurang, bicara-bicara menunjukkan pertandingan pada sore hari ini. Partai pertama, dengan babak pertama ini, antara selalu dapat kali di hasilnya masuk. Baru kali lagi, kejahatan di tengah pada sini. Lancar ke dalam. Salah pengertian. Ada Arya. Kepada Rafiq. Rafiq, Yongki. Arya. Baru kembali ke dalam. Lempar ke dalam untuk Stanley, nomor 31. Dilepas saja. Kepasang pemain. Lepas-lepas lagi keluar. Kembali lagi. Pemain muda. Lari tenang. Baru diturunkan. Untuk babak pertama, partai pertama. Salah pengertian di sana Stanley. Salah pengertian lagi. Tidak. Ada Mendri mencari rekannya. Selesai sudah pertandingan pada sore hari ini untuk babak pertama. Kedudukan sementara 2-0.